warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sekja, saya dari TKIT Al-Uswa. Dalam pembelajaran coaching ini memang kami lebih banyak mendengar ya, karena memang keterlibatan kita dalam anak usia dini. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tantangan terbesar saya juga perubahan ya, dari yang tak biasa menjadi luar biasa, dari yang apa mengubah suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di sekolah pendidikan anak usia dini. Di sini cerita saya, kebiasaan yang saya suka dalam mengajar ya, saya selalu ketika di awal itu mengaitkan sebelum masuk tema pembelajaran itu dikaitkan dengan hal yang udah anak-anak pahami. Misalnya gini, ketika saya bercerita tentang rekreasi, saya tanya ke anak-anak, pernah lihat gunung gak? Itu belum masuk ke tema, belum masuk kegiatan, tapi dikaitkan dulu. Artinya sejauh mana pemahaman mereka tentang temanya nanti. Biarpun mereka nanti kita dengar ceritanya berbeda-beda. Terus yang kedua, saya suka mendengar celoteh mereka. Kadang-kadang kita membahas ini, tapi yang disampaikan justru sebaliknya gitu. Jadi bertolak belakang gitu. Kadang-kadang kita kaitkan sendiri itu. Jadi kemampuan guru mengaitkan apa yang dipahami anak, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami dengan kegiatan yang akan kita berikan. Yang ketiga adalah saya suka ketika memulai sesuatu menawarkan dulu apa sih kegiatan yang mau dilakukan hari ini. Mereka tidak membeli kertas satupun, tidak membeli buku, tentu mereka akan memilih bongkar pasang, masa-masaan, mobil-mobilan, dan itu dikaitkan dengan kegiatan apa saja. Karena anak mau melakukan kegiatan jika dia menyenangkan apa yang dia lakukan. Ya. Terus saya menggunakan media gambar. Jadi ketika pembelajaran tentang kebutuhan itu berkaitan dengan makanan pokok, kita ngambil misalnya ikan, memang harus kita bawa ikan, karena dia akan belajar tentang hal itu yang nyata. Kemudian baru nanti tahap selanjutnya baru nanti secara abstrak itu melalui peta setelah dia paham konsep-konsepnya. Terus cara saya meredakan emosi negatif pada usia ini memang sangat ini ya, emosinya itu belum stabil gitu. Jadi dia kadang-kadang mudah teremosi, tapi dia mudah reda. Nah, ketika dulu paham cara seperti apa karakter yang dimiliki anaknya. Yang pertama saya menenangkan diri, minta izin karena buatnya minta izin sebentar masuk belakang. Terus anak-anak kamu minta mau kamar mandi ya, atau mau minum ya. Nah, jadi anak dia sebentar. Boleh jaga enggak supaya aman, tidak ada yang keluar, boleh. Jadi kita kasih amanah. Padahal saya ingin menenangkan diri karena ada anak 2 atau 3 yang hari itu memang enggak mood. Jadi juga kita harus menerima kondisi seperti itu. Karena ketika kita tawarkan, enggak ada satupun kegiatan yang menyenangkan buat dia. Yang kedua, mengalihkan pada topik lain. Kalau misalnya udah agak bosan topik itu, kita alihkan gitu. Apa sih siapa yang pernah ke Banda Aceh, dikaitkan terus hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Ya, selanjutnya, saya juga akan minta izin anak keluar sebentar tadi, terus menawarkan kegiatan yang ingin dilakukan jika ada anak-anak yang sedikitnya nggak mau. Jadi apa yang ingin dia lakukan hari itu, kita tawarin gitu. Umpan balik yang kita dapat dari rekan sejawat, yang pertama saya dari kepala sekolah, hukumannya sangat besar gitu ya. Beliau selalu masuk ke kelas tanya, apa kegiatan hari ini? Nanti ketika sudah selesai, beliau tanya lagi, coba lihat hasil keberhasilan yang dicapai oleh anak tersebut. Jadi lembar itu, biarpun foto, nanti saya tidak harus ada LKS, saya kurang gunakan LKS, tapi lembar foto kegiatan itu menjadi evaluasi buat kepala sekolah untuk memberikan umpan balik ke saya, berhasil enggak ya program yang sudah saya jalankan. Dari teman juga, ketika saya mau mulai suatu, kawan-kawan tuh banyak datang ke kelabuannya, buat apa gitu, apa kegiatannya, oh ini rencana buatnya. Nanti teman-teman di sela-sela istirahat itu tanya, gimana hasilnya, mana ininya, LK-nya, semangat sampai berhasil. Ada umpan balik dari anak-anak ketika tanya, gimana hari ini, besok masuk lagi Bu Aja ya. Jadi ada hal yang menyenangkan yang mereka harapkan gitu ketika kita mengajar. Terus strategi yang saya gunakan, biasanya kita menguasai tema tentunya, juga RPP ya.
Karena mengetahui peserta didik pemetaan itu dari awal kita udah coba anak-anak memilih kegiatan mana. Nah, dari situ kita bisa petakan. Seperti Bu Noda bilang tadi, kan tiap kelas dibagi berapa kelompok, itu artinya kita udah mengetahui juga pemetaan seperti strategi pengelolaan kelas setiap guru harus mengetahui agar memudahkan dia mengaplikasikan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi tiga kelompok ya. Kelompok ini dari ibu aja sampai adik Fatir, nanti tunggu satu. Sebenarnya seperti ini. Ya. Oke. Dari sini dari Bapak sekolah, Pak Yasir sampai Ibu Maria tempat dua. Jadi tentunya seperti ini. Ini berapa? Dibagi tiga. Apa? Apa ini? Tentunya seperti ini. Tentunya.
sendiri itu masalahnya adalah mengalami kegundahan ataupun kegalauan. Jadi mereka ada ketakutan, nanti takut mereka akan gagal. Itulah melakukan push, yaitu dengan mengidentifikasi semua masalah. Mereka akan melakukan nantinya, yang pertama akan komunitas, menggerakkan komunitas atau membentuk komunitas sendiri, kemudian menggerakkannya dengan program-programnya. Program-program mungkin bisa dengan menyelesaikan soal-soal, kebijakan, kemudian itu juga yang akan dilakukan oleh posisi itu, yaitu belajar secara mandiri. Dan selain itu, ya usaha yang kita lakukan sudah maksimal. Jadi kita harus jangan lupa doa, ya. Dan karena doa itu sangat menentukan Allah akan mendengar apa yang akan kita minta. Kemudian tanggung jawab, komitmen. Posisi itu sendiri sangat berkomitmen untuk bisa menggunakan waktu secara kontinu untuk bisa belajar secara mandiri dan juga bisa mengharapkan pembentukan komunitas itu segera terrealisasi. Dan juga mereka selalu berdoa dan juga yang membutuhkan dukungan yang dibutuhkan yaitu dari semua teman-teman, dari pos sendiri, kemudian tidak lupa dari orang tua. Sampai pada tahap tanggung jawab, ya, komitmen dan tanggung jawab. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai saya sebagai pos dan Pak Tito sebagai pos. Di mana tadi kami melakukan percakapan antara saya dengan Ibu Nur Hajar Sidiki. Di situ tadi Bu Nur Hajar berperan sebagai host dan saya berperan sebagai tosi. Di mana di situ tadi saya menceritakan ada identifikasi yang saya alami, yaitu tentang mengali potensi sendiri yang ingin dalam penerimaan FPP yang berpihak kepada anak. Jadi kita ingin di situ tadi memakai. Halo teman-teman. Dimana di situ yaitu kita menyusun FPP-nya yang berpihak kepada anak, dimana kita sehingga mengaitkan kompetensi sosial emosional sehingga anak di situ yaitu mampu dia menguatkan sosial emosional yang sudah ada pada dirinya sendiri. Jadi saya sebagai guru di situ hanya sebagai motivasi atau kesemangat bagi anak didik. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran, kalau kami di TK di situ di mana misalnya dalam membuat hasil karya yang sekarang ini yaitu pada tema Tanah Airku. Dengan hasil karya kegiatan hasil karyanya yaitu menempel bendera merah putih, menghubungkan dua warna, kemudian menempel kepada satu lidi sebagai tiang bendera. Jadi dalam kegiatan itu ada anak yang sudah mampu melakukannya dengan sangat bagus dan ada anak yang melakukannya menempel benderanya itu ada putihnya di atas, merahnya di bawah. Jadi teman yang begitu kreatif biasanya langsung mengatakan, sedangkan sebagai guru saya tadi mungkin bukan tidak perhatian, ya mungkin bagi jalan ke tempat kelompok yang lain sehingga terlewatkan anak yang benderanya terbalik. Jadi teman yang lain itu langsung mengatakan, ibu si teman salah benderanya, masa benderanya putih di atas merah di bawah. Jadi Seman ini menangis karena dia tidak mau temannya itu mengatakan hasil karya dia itu salah. Jadi karena saya melihat asisten Semannya menangis, jadi saya nggak tega, ya Bu, ya. Jadi saya nggak tega melihatnya, jadi saya membenarkan, saya menghargai hasil karya yang dilakukan oleh Seman. Nggak apa-apa Seman, besok kita membuat yang benar lagi. Besok ibu akan membantu Seman membuat lagi yang benar. Jadi teman yang tadi itu langsung, ibu tidak boleh kata mama kami kalau yang salah itu kita harus benarkan, katanya seperti itu. Kemudian saya meminta menceritakan hal ini kepada Bu Haja sebagai guru senior saya di sekolah, meminta untuk ini apa solusi dari beliau bagaimana saya dapat menyelesaikan hal yang saya alami itu, yaitu dalam mengali potensi
dalam penyusunan FPP untuk memperlancarkan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi di situ Bu Aja hanya merangsang motivasi saya sehingga saya mengeluarkan solusi sendiri untuk menyelesaikan identifikasi yang saya alami itu. Alhamdulillah dengan melakukan pendekatan dengan si anak dan bantuan guru senior saya itu untuk membenarkan penyusunan RPP-nya yang berpihak pada anak. Sehingga dengan komitmen yang saya ambil itu, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan identifikasi masalah tersebut. Mungkin itu yang saya lakukan, lebih dan kurang.